بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد المرتجى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ثم اكتفى. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Anak-anak sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sebuah majelis dalam rangka menuntut ilmu sembari menunggu waktu salat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan bahas sebuah hadis. Hadisnya pendek, masih membicarakan tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Kewajiban setiap anak. Dan bakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat mereka hidup, akan tetapi juga dilakukan setelah mereka meninggal dunia. Sebelum hadis yang akan kita bacakan malam hari ini, ada hadis yang disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya idza mata abdun turfa'u darajatuhu. Seorang anak Adam tatkala meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya, "Ai Rabbi, ya Allah, dari mana ini kok bisa derajat saya diangkat?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dia, "Waladuka yad'u laka au waladuka yastaghfiru laka." Karena anakmu memintakan ampun kepadamu, maka karena itulah derajatmu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa seorang anak, istighfar seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia bisa mengangkat derajat orang tua. Dan ini adalah dalil wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Anak-anak perlu ketahui, tatkala orang tua kita meninggal dunia, maka disinilah bakti kita yang sangat dibutuhkan orang tua. Karena mereka tidak butuh makanan, tidak butuh minum, tidak butuh sandang, pangan, papan, tidak butuh. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah amalan kebaikan kita. Yang dibutuhkan orang tua kita setelah mereka meninggal adalah doa kita. Yang mereka butuhkan adalah istighfar kita untuk mereka. Maka salah satu bentuk bakti seorang anak setelah orang tuanya meninggal adalah memintakan ampun, istighfar dan mendoakannya. Sekarang kita akan baca hadis yang kita akan bahas pada malam hari ini. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza mata al-'abdu inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang hamba mati atau meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, amalnya terputus. Bisa berarti pertama, kalau sudah meninggal, kesempatan untuk beramal itu tidak ada, tidak ada lagi. Makna yang kedua, in qata'a 'amaluhu, pahala itu tidak akan berlanjut setelah dia meninggal dunia. Kita ketahui bersama, setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita melakukan ibadah, pahalanya kita akan dapatkan. Ya apa enggak? Akan tetapi kalau sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti in qata'a 'amaluhu, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari tiga hal. Tiga hal ini bisa nyampai ke orang yang sudah meninggal pahalanya. Dikarenakan tiga hal ini merupakan usaha dia. Tiga hal ini merupakan usahanya dia, makanya bisa nyampai. Selain tiga hal ini, maka tidak bisa nyampai pahalanya. Jelas? Tiga hal ini kenapa bisa nyampai ke orang yang sudah meninggal dunia? Karena tiga hal ini merupakan usaha dia, hasil daripada jerih payah dia dulu waktu ada di dunia sebelum meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Dan tiga hal ini merupakan hasil usaha orang yang sudah meninggal, makanya bisa nyampai walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa yang tiga hal ini? Yang pertama adalah sodaqatun jariyah. Sodaqatun jariyah. Apa yang dimaksud dengan sodaqatun jariyah? Sodaqah yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Ada sodakoh yang bersifat tidak mengalir, anak-anak sekalian, pahalanya terhenti. Ada sodakoh yang sifatnya pahalanya terus mengalir. Contoh sodakoh yang pahalanya tidak terus mengalir, kalian kasih fakir miskin makanan, maka kalian mendapatkan pahala saat memberikan itu saja. Kalian membantu orang miskin, membantu para janda, maka saat memberikan itu dapat pahala. Cuman pahalanya tidak terus mengalir. Sedekah yang kedua jenisnya adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ini yang disebut oleh para ulama dengan wakaf. Bahasa Indonesianya wakaf. Bahasa Arabnya apa? Kop, pakai kop, wakaf. Orang Indonesia bilang wakaf. Wakaf, kalian menyedekahkan harta kalian untuk pembangunan masjid.
untuk pembelian tanah pondok pesantren. Kalian menyedekahkan uang kalian untuk beli mushaf yang diwakafkan untuk orang-orang yang belajar Al-Quran. Selama zat yang diwakafkan ini masih ada, masih dimanfaatkan, maka pahala terus mengalir. Selama masjid yang kalian buat masih zatnya ada, masih dipakai sholat, maka selama itu pun pahala terus mengalir. Makanya dinamakan jariyah. Makanya dinamakan apa? Jariyah, karena dia terus mengalir. Selama mushaf yang kalian berikan dibaca oleh orang, maka selama itu pula pahala dari membaca Al-Quran itu terus mengalir kepada kalian. Kalian sedekahkan uang untuk gali sumur. Dari sumur itu banyak orang yang minum. Selama orang memanfaatkan sumur tersebut, maka pahalanya terus mengalir. Nah, inilah jamaah sekalian yang mendorong kenapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membeli sumur yang disebut dengan sumur Ummuruman. Sekarang terkenal dengan sumur Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumur itu masih mengalirkan air. Maka sampai sekarang pun Utsman bin Affan tetap mendapatkan pahala setiap orang yang meminum dari air sumur tersebut. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang kaya raya. Banyak uangnya. Tatkala Rasulullah SAW awal-awal hijrah ke Madinah, ada satu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Sumur ini sumur yang banyak airnya dan jernih airnya dan enak diminum. Cuman dia milik orang Yahudi. Setiap orang Muslim yang datang minum ke sumur tersebut, orang Yahudi minta bayaran, sini bayar. Inti mau minum, bayar. Ini memberatkan kaum Muslimin saat tersebut. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu maju ingin membeli sumur tersebut. Kata Yahudi ini, deku jual sumur. Saya enggak jual sumur. Lihat, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak putus sampai di situ ngerayu orang Yahudi. Dia datang lagi, katanya, sumur ini saya beli, tapi sehari untuk saya, sehari untuk Anda. Pas bagian saya, hari bagian saya miliki sumur ini, maka saya yang manfaatkan sumur ini. Tatkala besok bagian Anda, silakan Anda jual air itu. Yahudi ini beranggapan, masya Allah, ini fulus. Beli kepeng ini lemen ngeneja, aukah? Siap, sanggup. Dijual, ya. Tapi dengan kesepakatan tadi. Satu hari untuk Utsman, satu hari untuk si Yahudi. Pas bagiannya Utsman, hari bagiannya Utsman, Muslimin diundang banyak-banyak untuk ngambil air sebanyak-banyaknya. Pas orang Yahudi yang datang bagiannya, tidak ada orang Muslimin yang datang beli air, karena sudah kemarin ngambil gratis. Ngapain beli? Kejadian ini terus berlangsung sampai orang Yahudi itu angkat tangan, bekah kalah wahaku. Dijuallah sumur itu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu secara menyeluruh. Utsman membelinya dan diwakafkan untuk Muslimin. Anak-anak sekalian, sampai sekarang ada rekening namanya rekening Utsman bin Affan. Itu rekening isinya adalah uang dari hasil investasi Utsman bin Affan untuk diwakafkan kepada orang-orang Muslimin.
Jadi penting sebenarnya ini beramal jariah, karena inilah yang akan menemani kita di dalam kubur. Yang kita beli sekarang, anak-anak sekalian, kalian beli apa sekarang? Beli kebutuhan kalian, dia akan habis, tidak akan bisa membantu kalian nanti tatkala kalian meninggal. Makanan yang kalian beli, mau murah atau mau yang semahal mungkin, dia akan habis dan tidak akan mendatangkan manfaat bagi kalian setelah kalian meninggal dunia. Mobil, beli mobil semewah apa yang kau beli silahkan, tapi dia akan usang dan habis dan tidak akan mendatangkan manfaat bagimu setelah kamu meninggal dunia. Tapi kalau harta kita sedekahkan, jadikan dia amal jariah, maka setiap kali apa yang kita amalkan itu digunakan oleh orang, maka setiap kali itulah pahala mengalir sama dia. Jelas? Antuna tahu? Saya cerita enggak apa-apa. Baik. Antuna tahu di pelataran Ka'bah itu ada marmer. Marmer tempat orang tawaf, yang tidak terpengaruh dengan panasnya matahari, tidak terpengaruh dengan dinginnya suhu. Jadi walaupun panas matahari menyengat, marmer itu tetap adem, anak-anak sekalian. Ndik neleteng. Leteng bahasa kita? Tidak akan membakar kulit kaki. Itu marmer hanya ada di Italia. Marmer ini hanya ada di Italia, dari sebuah gunung. Dan itu adanya di Italia. Pada saat awal pembelian perluasan area mataf itu, dibelilah setengah gunung marmer tersebut yang di Italia oleh pemerintah Arab Saudi. Semakin zaman, semakin maju zamannya, makin banyak orang yang pergi haji sehingga tempat tawaf makin penuh, sesak. Perlu perluasan lagi tempat tawaf, akan tetapi butuh marmer yang lebih lagi. Marmer. Butuh marmer lebih, kalau diperluaskan tentunya butuh marmer lagi. Akhirnya ditelepon, kita ingin beli lagi gunung marmer tersebut. Kata yang punya, sudah dibeli sama orang. Siapa yang beli? Saya kasih nomornya, kata. Pas ditelepon berikutnya, mana gunung marmer? Bisa dijual enggak? Apa kata orang yang beli marmer, setengah gunung marmer sisanya itu? Dia bilang, untuk apa? Untuk perluasan area pelataran tawaf Ka'bah. Kata orang tersebut, ambil semua gunung tersebut, saya wakafkan lillahi ta'ala. Orang ini memang tahu, anak-anak sekalian, suatu saat Ka'bah akan diperluas. Tatkala dia tahu itu setengah dibeli, dia langsung beli setengahnya, dipersiapkan untuk perluasan. Maka anak-anak sekalian, setiap orang yang tawaf di Ka'bah itu akan mengalirkan pahala bagi orang yang menyumbang marmer tersebut. Seorang wanita yang bernama Amatullah bintu Ja'far bin Mansur. Cerita lagi ya. Kita ngambil cerita dari seorang wanita, karena kalian wanita. Amatullah bintu Ja'far bin Mansur adalah seorang princess. Putri raja. Bukan putri itu, tapi putri raja. Raja namanya Ja'far bin Mansur, kalau tidak salah pada Daulah Abbasiyah. Pada masa Amatullah bintu Ja'far bin Mansur, orang haji banyak yang meninggal dunia. Meninggal dunia kenapa? Karena tidak dapat minum. Maka Amatullah bintu Ja'far bin Mansur mengumpulkan semua emas yang dia miliki. Semua harta yang dia miliki dia kumpulkan, kemudian dia bangun saluran air dari Taif ke Mekah.
Kalau sekarang kalian naik bis dari Mekah ke Taif, itu perjalanan 2 jam anak-anak sekalian. Dia buat saluran air dari Taif sampai ke Mekah dengan hartanya pribadi. Setiap orang yang haji yang meminum air dari air yang dialirkan dari saluran air Amatullah bintu Ja'far bin Mansur, itu akan mendatangkan pahala haji bagi Amatullah bintu Ja'far bin Mansur. Kenapa bisa pahala ini terus mengalir anak-anak sekalian walaupun dia sudah meninggal dunia? Karena ya, wakaf atau sedekah jariah ini merupakan usaha dia dulu saat dia masih hidup. Ini yang pertama yang bisa nyampe pahalanya sama kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, al-ilmu ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bisa berbentuk kalian menulis buku, kalian sebar itu buku dan dibaca oleh orang. Setiap buku kalian dibaca oleh orang, maka setiap itu pula pahalanya akan mengalir kepada si penulis buku walaupun dia sudah meninggal dunia. Al-Imam Subki mengatakan, menulis buku itu akan mendatangkan pahala yang terus-menerus lebih panjang daripada hanya sekedar ceramah. Mengajarkan ilmu seperti ustadz sekarang di masjid atau di kelas-kelas, mengajarkan ilmu kepada orang secara langsung, itu juga termasuk ilmun yuntafa'u bih. Antuna bayangkan kalau saya misalnya ngajarkan 3 orang dari antuna cara berwudu, kalian praktekkan, yang 3 ini mempraktekkan cara berwudu tersebut, maka setiap kali berwudu yang 3 orang ini, setiap kali berwudu, maka setiap kali itulah pahala ngalir ke saya yang ngajarkan. Kalau yang 3 ini masing-masing punya murid 20, dan dipraktekkan oleh setiap murid mereka dapat pahala, mereka yang ngajar dapat pahala, saya juga dapat pahala dari murid-murid mereka. Yang 60 ini ngajar setiap murid mereka ada 20 lagi. Murid-murid mereka dapat pahala, yang ngajar mereka dapat pahala, saya pun juga ikut dapat pahala. Ini namanya multi level pahala. Bukan multi level marketing, tapi multi level pahala. Makanya orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita berwudu, mengajarkan kita berbuat baik dan terus kita amalkan, maka pahala beliau akan terus mengalir sampai hari kiamat. Selama ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pahala akan terus mengalir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang bermanfaat. Makanya saat bilang sama antunna atau sama kelas 3 kalau enggak salah, kalau ilmu agama itu zatnya adalah sudah terpuji. Karena dia akan mendatangkan pahala bagi kita. Yang ketiga apa anak-anak sekalian? Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih. Ini dia pembahasan kita. Waladun salih yad'ulah. Wanak, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh merupakan usaha dari orang tuanya. Orang tuanya lah yang membesarkan dia. Karena sebab orang tua dia ada di dunia, dia besar karena sebab orang tua, dia belajar melalui bantuan orang tua. Maka anak-anak sekalian, anak yang soleh ini usaha dari orang tua.
Setiap ibadah yang kalian lakukan itu mengalir pahalanya ke orang tua. Setiap kalian mendoakan orang tua, maka doanya sampai. Setiap kali beristighfar untuk orang tua kalian, Allah dengar dan Allah angkat derajat orang tua kalian. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Karena kalian adalah hasil usaha orang tua. Kemudian di sini dikatakan waladun saleh. Apa katanya Dian? Waladun saleh. Waladun saleh, anak yang soleh. Dikasih sifat saleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti selain saleh, orang tua kalian memasukkan kalian ke sini untuk menjadikan kalian anak yang saleh yang bisa mendoakan mereka saat mereka meninggal dunia. Dari sinilah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya dianjurkan untuk menikah demi mendapatkan keturunan yang saleh salihah. Tatkala menikah anak-anak sekalian, kalian niatkan untuk memiliki anak yang saleh dan salihah. Bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hasrat, bukan, akan tetapi diniatkan juga untuk mendapatkan anak yang saleh dan salihah yang nanti tatkala kalian meninggal dunia bisa mendatangkan manfaat buat kalian. Dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya seorang laki-laki hendaknya mencari istri yang salihah. Apa hubungannya anak yang saleh sama istri yang salihah? Anak-anak sekalian, laki-laki itu kerja di luar. Dia akan sering keluar rumah mencari nafkah, mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan dia untuk bersama anak-anak sedikit waktu. Yang akan banyak bersama anak adalah ibu. Antunna bayangkan jika ibu tidak salihah, jika istri tidak salihah, maka yang akan diajarkan sama anak dari pagi sampai tidur lagi, dari tidur sampai tidur lagi, itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi seandainya kalau dia salihah, maka insya Allah anak yang lahir dari perempuan tersebut, dari didikan perempuan tersebut adalah anak yang saleh. Makanya para ulama mengatakan di balik setiap laki-laki yang berhasil ada ibu yang salihah. Bukan bapak yang saleh, ibu yang salihah. Di belakang setiap laki-laki yang luar biasa ada seorang wanita luar biasa, yaitu ibu yang salihah. Maka jadilah kita, kalian maksud saya, bukan saya. Jadilah kalian wanita-wanita yang salihah, yang mendidik generasi-generasi saleh dan mendatangkan manfaat buat kita setelah kita meninggal dunia. Pepatah Arab mengatakan al ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sa'ban tayyibal araq. Ibu itu adalah madrasah. Kalau kita persiapkan ibu ini dengan baik, kita jadikan dia salihah, maka ibu ini akan melahirkan generasi-generasi yang akhlaknya luar biasa. Sekian dari saya, moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.